Identik dengan kepedulian, Garkindo kembali menunjukkannya dengan menggelar bakti sosial Natal bersama para pendeta di GPDI Faithful Rawamangun, Jakarta Timur. Puluhan paket sembako dibagikan kepada para jemaat gereja yang membutuhkan. Garkindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo senantiasa menebarkan kasih dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Di Hari Raya Natal tahun 2019 ini, Garkindo kembali menunjukkan kepeduliannya dengan menggelar bakti sosial Natal bersama para pendeta di GPDI Faithful Rawamangun, Jakarta Timur. Apalagi kasih Natal sudah seharusnya ditunjukkan dengan berbagi dan peduli kepada sesama yang membutuhkan. Paket sembako dibagikan kepada para jemaat gereja yang membutuhkan agar mereka dapat merasakan Natal bersama keluarga. Natal tidak seharusnya hanya dirayakan dengan gebyar, mewah-mewah, tidak. Tapi harus ada keseimbangan. Boleh saja dirayakan dengan agak mewah, namun ingat inti dari Natal itu adalah kepedulian kepada sesama, mau berbagi, dan mau merasakan penderitaan orang lain. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Garkindo, Gerakan Kasih Indonesia, yang sudah mempedulikan, memperhatikan kami hamba-hamba Tuhan dari wilayah timur. Bersama Partai Perindo, Garkindo tidak akan berhenti melayani masyarakat dengan menggelar berbagai kegiatan baik sosial maupun pendidikan politik dalam upaya mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim iNews melaporkan.